Selamat pagi semua. Kita berjumpa lagi di BTB Channel. Pagi ni saya nak masak kaki ayam, guys. Ini dia kaki ayam. Saya sudah bersihkan. Saya akan bersihkan lagi menggunakan cuka selepas ini. Saya akan cuci lagi dengan cuka. Ini dia cuka. Saya akan guna untuk membersihkan kaki ayam ini nanti. Bahan yang saya nak guna untuk memasak kaki ayam ini ialah halia, bawang bombay, cili kering, bawang merah, bawang putih. Saya juga masukkan cendawan. Ini dia cendawan. Kaki ayam ini nanti saya akan goreng. Sebelum saya menggoreng, saya akan bubuh bicarbonate of soda supaya kurang lagi dia meletup-letup, guys. Sebab kaki ayam ini bila kita menggoreng dia akan meletup, Jadi saya bubuh sedikit ini supaya kaki ayam saya nanti bila saya menggoreng tidak meletup-letup, Okay, selain daripada itu saya juga masukkan sedikit garam. Itu garam. Serbuk perasa. Saya juga masukkan lada. Lada asli, guys. Ini dia lada hitam. Saya sudah blend. Saya akan bubuh juga ekstra pedas. Kicap, Masukkan sedikit juga minyak bijan supaya kurangkan lagi bau hanyir pada kaki ayam. Saya juga masukkan kicap cair, light soya sauce, dan yang akhir sekali saya akan masukkan ini, guys. Ini dia rice wine ini. Walaupun botol dia vodka, tapi dia bukan vodka. Okay, ini rice wine. Saya akan masukkan sedikit. Sebenarnya ini ialah air gawai kita, guys. Kita sudah sedia rice wine ini. Tak boleh banyak, nanti bosku nanti mengkain dia kalau dia banyak. Okay, itulah antara bahan yang saya masukkan dalam kaki ayam saya ini nanti. Okay, kita akan mencuci lagi kaki ayam ini menggunakan cuka. Okay. Dan bahan ini juga saya akan blend selepas ini. Stay tuned. Kita akan cuci kaki ayam ini, guys, menggunakan cuka. Ini cuka kita cuci supaya ia lebih bersih lagi, Okay. Kita akan cuci satu per satu. Ini dia kita cuci. Cuci bersih tadi. Ada orang bila dia masak kaki ayam ini, guys, dia tidak menggoreng, okay? Tapi saya lebih suka kalau kita menggorengnya. Cara kita membersihkan kaki ayam. Okay, sekali-sekala tu kita makan kaki ayam, guys, bagi sesiapa yang suka. Dia bawang putih, cili kering, halia, bawang bombay. Dia sudah blend, guys. Sekarang saya nak masukkan. Juga masukkan kicap cair, light soya sauce. Masukkan sedikit. Ini kita gaul. Kita masukkan juga lada, guys. Sedikit lada.
sedikit garam juga. Kita masukkan juga serbuk rasa. Okay, itu antara bahan yang kita nak guna untuk kita menggoreng ayam ini nanti. Dan tidak lupa juga kebening soldan. Okay, kita masukkan supaya bila kita menggoreng nanti dia tidak meletup. Okay, anggaran dia 1 sudu. Okay, sepanjang saya akan menggoreng. Sudah panas guys, kita masukkan kaki ayam. Ayamnya tidak meletup guys kalau kita simpan ayam yang kita telah goreng. Kita rendam sekejap. Kita guna air sejuk dan dia seperti ini. Lepas ini baru saya masak nanti guna pressure cooker. Kita makan kaki ayam ini untuk collagen dan air noodle. Kita masukkan lagi garam ya. Tadi kita sudah rendam, jadi rasanya kurang lagi masinya. Okey, masukkan lagi ini. Saya akan masukkan lagi kicap pedas kan. Saya akan masukkan kicap pedas. Saya
beri 2 sudu lagi. Juga buat dia lebih special lagi guys, ini dia rice wine. Saya masukkan satu cup ini.